Kedan Jejak Kuliner. Nah, kembali lagi kita di Kedan. Kita vlog yang berikutnya. Aku sekarang lagi ada di Jalan Kesawan nih, Kedan. Jadi kan sekarang Kesawan ini jadi namanya apa? Kitchen of Asia ya kan? Jadi di sini biasanya angkringan kan di depan jalan utama Jalan Kesawan. Sekarang angkringannya ini berada di antara Jalan Kesawan dan Jalan Perdana nih, Kedan. Nih. Nah, ini banyak yang ngangkring di sini, Kedan. Jadi banyak yang duduk-duduk, gue tengok nih. Ini apa nggak dicariin mamanya nih? Nggak pulang lah kalian, weh. Mama nyari lo, weh. Astaga. Tapi nggak apa-apa lah ya kan. Sekali-sekali ya, Mak. Nangkring di sini. Udah bosan di rumah aja mungkin ya kan. Nah, inilah kondisi sekarang nih, Kedan. Dari ujung ke ujung, ini sudah rame aja nih, Kedan. Nah, pas lagi di sini, aku ketemu nih sama YouTuber kuliner juga. Ada Bang Street Food TV, Bang Boy. Yang rambutnya sudah mulai menguning. Awas belalat ya, Bang. Satu lagi. Ini ada Bang Dapur Ahoy ini. Bang Dapur Ahoy. Fans banget sama Jejak Kuliner. Dah. Subscribe-nya. Nanti gue semprot Bang. Enggak usah banyak cerita, Bang. Lagi ngefans kapan ngefans ngefans. Jangan banyak kicak lagi, Bang. Ini banyak kicak. Ya. Tortilla dari Meksiko. Tortilla ala Meksiko ya, Bang. Kebetulan aku orang luar negeri jadi aku biasa begini. Oh iya. Ini. Dari rambut ya, Bang. Iya. Awas Bang, belalat rambutnya, Bang. Udah kuning tuh, Bang. yang best-sellernya ada. Nah, jadi kan di sini ada tortilla juga. Nanti kita akan lihat apa aja makanan atau kuliner lagi yang ada di sini ya kan, Kedan. Kedan Jejak tetap ikutin Om Ganteng Kota Medan ya. Mangan jolo. Nah, Kedan Jejak. Jadi di sini banyak pilihan kuliner lah kalau aku bilang ya. Ada minuman kekinian, ada ceker mercon, ada apa lagi tuh? Ada kopi, ada sate. Jadi kalau kalian kemari, tergantung kalian lah mau seleranya apa, kalian jangan tinggal jalan aja, ujung-ujung ke ujung kalian tengok mana yang kalian selera, itu kalian pilih ya kan. Nah, nanti kita lihat lagi apalagi yang ada di Kitchen of Asia katanya ya kan, di Jalan Kesawan Medan ini ya Kedan. Mangan jolo. Nah, Kedan Jejak, ini ada sate juga di sini. Ada sate lok-lok namanya Kedan. Nih. Nah. Sih, banyak pilihan ya kan? Tengok tuh, siapa lagi konsen betul ya. Laris, Bu. Amin, insyaallah. Nih, banyak yang ngangkring di sini Kedan nih. Tuh, rame kan? Asik lah. Boleh lah, boleh. Nah, ini ada lagi nih Kedan. Ini apa Kak namanya? Ya? Oh, namanya jangkar. Panjangannya apa nih Kak? Jangan bakar apa? Jajanan bakar. Nah, tuh kakek berrepot tuh lagi banyak pesanan ya. Paten. Jadi lumayan rame ya. Tapi lebih bagus kalau menurut aku kayaknya lebih bagus di depan sana Jalan Kesawan, setiap pinggir jalan ya kan. Nggak gang-gang kayak gini ya kan Kedan. Mantap kali, jadi bangunan kota tua di dengan angkringan juga di pinggir jalan kan paten ya kan. Aduh. Kenapa harus digang ya kan Kedan? Aku lebih suruh aku tengok depan sana lebih enak ya kan. Lebih paten tempatnya. Nah, Kedan Jejak Kuliner. Nah, tiap simpang udah rame aja ya kan yang jualan ya kan. Nah. Ini bagus juga, jadi jalan ini nggak sepi. Sekarang udah rame jadinya, Kedan. Dan akhirnya, Kedan, kita nyoba yang namanya Kedai Angkring Bohai. Aduh. Udah capek juga, keliling. Udah pegal juga ya kan, Kedan. Kita coba dulu ya. Aku mau coba ramen dulu. Kayak mana rasanya ramen? Kita coba dulu. Ada Bang Dapur Ahoy, Bang Dapur Ahoy. Kayak mana? Rematiknya udah sehat, udah sembuh? Udah sembuh rematiknya? Bagus. Kedan, kita di sini jumpa dengan salah satu food blogger Kota Medan. Nih, ini food blogger Kota Medan ini. Dia menyebut dirinya bukan food blogger, tapi food blogger. Ini food blogger Kota Medan ini. Ed Dila ya. Ini mau beli masker sama dia nih. Ini gudang masker sama dia nih. Wah, ada banyak masker. Aduh, mantap kali lah pokoknya. Nah, ini Kedan ini namanya Angkringan Bohai. Nih, wis, Bang Street Food ATP. Rambutnya sudah pirang, ya. Sudah menguning. Dari Pekanbaru kepanasan, Pak. Panas ya. Aduh. Nah, satu lagi nih, ini pemiliknya Angkringan Bohai. Tapi masih kalah ganteng sama Ganteng Kota Medan, Kedan. Ya kan?
Kulit boleh putih, tapi tampannya mesti kalah kan, ganteng mesti kalah ya kan. Santai, Bang, aku mau rasain ini, aku tengok tadi ada ramen, Bang. Betul. Ada ramen, kopi. Iya kan, tapi kita, aku ramen banyak, Bang. Menu banyak kita di Bohai Angkringan itu, kita ada menu lontong sayur. Lontong sayur. Kemudian kita ada mie ramen. Mie ramen. Ada nasi bakar ayam. Nasi bakar ayam. Bakar ikan. Berikan. Risol. Kemudian kita juga menyediakan menu kopi manual brew. Iya. Berbagai jus. Sarung nggak jual, Bang? Sarung nggak sekalian. Nanti ada yang pesan kita jual juga. Wah, boleh, Bang. Kita tengok banyak menu ya kan, Bang. Nanti begitu nanti ada Ramadan nanti kita jual. Jual ya. Peci juga kita jual. Nanti. Jual ya, Bang. Paten, kemudian, Bang. Kemudian selain itu kita juga ada menu tambahan spesial tuh, huh? Misalnya seperti ini ada di sebelah kanan menu kita ada lupis. Lupis ada juga. Kulit durian. Kulit durian ada juga. Dan nanti ada menu-menu lain yang bikin ada yang lain ya, Bang ya. Lidah kita bergoyang. Wes. Menu apa jalan-jalan ke Turki enggak buat, Bang? Jalan-jalan ke Turki gitu enggak menyediakan juga, Bang? Menyusul, Bang, kayaknya. Menyusul ya. Itu, Bang. Ini kakak ini siapa nih, Bang? Ini istri. Yang keberapa, Bang? Ini istri. Aduh, gitu-gitu. Yakin apa? Kakak aku, Bang. Oh, ini kakak. Oh, kakak. Ini. Aduh, Kak. Nyesel kan punya adik macam kayak gini, kan, Kak? Ya, kan, Kak? Aduh, adiknya, Kak, aja. Kalang kabut lah ya, kan, Bang. Mudah-mudahan laris ya, Bang, ya. Amin. Ya, aku mau... Indomie yang lainnya pada habis. Habis. Ramennya masih ada nggak, Kak? Ada. Ramen masih. Kita buat. Ah, aku mau rasain ramen lah. Ramen. Hah? Ramen. Oh, ramen. Enak-enak drama Korea. Ini lagi. Oh, gitu ya. Ini ramen ala kita ya. Yang paling spesial ramen kita adalah kuahnya. Kuahnya, Bang. Yang kita pakai selama ini itu enggak pernah kita pakai. Ya. Ini rebusnya kita buat sendiri. Oh, buat sendiri kuahnya. Ini menunya dari herbs. Jadi herbs seperti ya, seperti rempah. Rempah tradisional. Ada bawang putih, bawang merah. Oh, gitu ya. Jahe, kemudian jahe. Serai. Oh iya. Kemudian daun bawang. Uang cepek enggak ada dalamnya, Bang? Kayaknya lebih bagus kalau uang cepek, Bang, Bang. Biar makin mantap, Bang. Ya, 1.000 merah ya. Iya, yang merah, Bang. Itu mengalahkan rasa dari segala rasa tuh, kan, Bang. Mantap lah, Bang, mantap. Mudah-mudahan laris ya, kan. Oh, sih mesra kali ya, Bang, ini ya. Nah, kita ini ada Om sama Tante, abang-abang juga nih, yang nikmatin makan di angkringan di Lesen, kalau gue bilang yang kedannya kan. Nah, kan asik kedannya kan, malam ngangkring. Lebih enak makan kayak gini kok menurut aku, di angkringan pakai tikar. Nah, lebih sedap ya Om ya? Lebih enak ya Om, lebih nyantai, nikmati ya Om ya? Asik. Nah, jangan lupa ngopi. Udah ngopi belum, Kedan? Nah, ngopi. Mari ngopi, mari ngopi. Asik. Manganjo lu. Ah, ini ada kakak-kakak juga nih. Kakak-kakaknya pada jomblo nih, enggak ada kawan laki-laki yang datang kayaknya. Yang ngawan nih ya kan. Kakak malam. Udah berapa kali kemari, Kak? Baru kali ini ya? Asik. Jomblo kayaknya nih, Kak ya. Aduh, yang sabar ya, Kak. Besok-besok Kak bawa, Kak. Bawa, Kak. Ya kan biar lebih meriah ya kan, Kak kan. Asik. Pesan apa, Kak? Pesan apa, Kak? Mie ramen juga. Asik, asik. Kita jajak. Ah, ini salah satu pengunjung di sini nih. Tengok-tengok. Ah, banyak. Oh, ganggu aja Bang Ahoy ya. Ini sebenarnya enggak sendiri, Bang. Dia datangnya sama Bang Ahoy. Oh, sama Bang Ahoy. Oh, sama Bang Ahoy. Mantap, 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 mantap. Mantap, Kakak. Silakan lanjutkan, selamat menikmati makannya. Ya kan? Mangan jolo ya Kakak-kakak. Nah, ini Bang Boy nih. Bang Boy coba apa, Bang Boy? Ramen Indomie, Bang. Ramen Indomie ya. Cara baru menikmati Indomie, Bang. Luar biasa banget. Bang, itu mie sama rambut sama warnanya, Bang. Tengok, Bang. Oh, salah makan, Bang. Jadi tadi waktu makan itu pertama kali. Oh, gitu ya. Gitu ya. Maafkan aku, Bang. Maafkan aku, Bang. Nah, ini mie-nya nih, Kedan. Dengan kuah herb. Nah. Macam Indomie kuah, ya, Kedan. Bedanya di kuah sih. Kuahnya dia agak ini. Agak kental ya. Mantap-mantap. Yuk, kita jajak kuliner. Udah mau hujan, kita pulang ya. Jadi, itulah tadi ya Kedan ya, suasana di Jalan Kesawan atau Kitchen of Asia ya. Jadi kalian bisa tahu nih, yang mau kemari, ya kan? Kalian tinggal pilih apa yang kalian selera, apa yang kalian mau ya. Yuk, kita jajak kuliner. Manganjolo.